Welcome back, player. Balik lagi di video vlog gue, Noval Stars. Nah, di video kali ini khusus banget gue persembahkan buat kalian para pencinta chat mobil atau chat otomotif. Gue itu memulai usaha perbengkelan chat itu dimulai sejak tahun 2002 di daerah Cibubur, dan saat itu uh, trial dan error banyak sekali terjadi karena informasi dan teknologi belum terbuka seperti sekarang-sekarang ini. Nah, mumpung yang namanya informasi dan teknologi udah sangat amat terbuka. Jadi di video ini gue pengen banget nge-share ke kalian tentang ilmu pengecetan. Salah satunya yaitu paling inti pada sebuah pengecetan mobil. Yaitu adalah sebuah spray gun. Jadi uh, gue sendiri mengalami trial dan error itu cukup lama. Jadi uh, waktu gue pertama kali ngechat, gue inget. Gue itu menggunakan spray gun bekas, itu buatan Jepang. Pada tahun 2002 itu gue ingat banget, gue mengawali bidang pengecetan mobil yaitu dengan menggunakan spray gun apa adanya. Yaitu spray gun yang bekas buatan Jepang. Kalau nggak salah mereka saat itu Meiji. Karena gue suka banget baca-baca tentang ilmu pengecetan, suka juga sharing sama senior-senior. Maka gue dikasih tahu bahwa spray gun yang bagus adalah spray gun merek Sata, yaitu buatan Jerman. Saat itu gue cari spray gunnya, gue dapet barangnya, dan gue mulai menggunakan spray gun tersebut. Ternyata hasilnya menurut gue biasa-biasa saja. Dan nggak segitu signifikan. Nah, usut punya usut, ternyata dibalik spray gun yang bagus harus juga didukung dengan ilmu pengetahuan pemahaman yang dalam terhadap chat dan alat-alat pendukung lainnya. Jadi uh, di sini gua akan ngebahas bahwa spray gun yang namanya sebuah spray gun SATA itu adalah spray gun premium, boleh dibilang adalah salah satu spray gun top of the line di bidang pengecetan. Yang harganya sendiri sudah relatif cukup tinggi dibandingkan teman-teman spray gun lainnya. Nah, tapi harus diingat, yang namanya alat-alat profesional banyak yang salah kapra artinya memang spray gun SATA itu bagus tapi spray gun SATA memiliki juga banyak kekurangan yang pertama dari harga dibandingkan uh, spray gun-spray gun lain spray gun SATA ini harganya sudah di atas rata-rata yaitu SATA Z5000 atau sekarang SATA kalau nggak salah gue terakhir ada SATA yang namanya SATA Prime X itu harganya sudah sekitar 15 juta. Belum lagi kalau ketemu seri-seri yang limited. Itu harganya udah benar-benar mahal habis, tinggi banget dibandingkan teman-temannya. Oke, nggak cukup di situ. Ternyata ketika menggunakan alat-alat profesional, ini harus banget diingat sama kalian bahwa uh, spray gun sata itu memang mampu menghasilkan partikel yang sangat halus, daya semprot yang cukup stabil, tapi harus diingat alat-alat pendukung kalian juga harus benar-benar support. Kalian harus menggunakan selang yang benar-benar bagus, ukurannya sesuai, dan anti silikon. Udah gitu tekanan kompresornya harus benar. Udah gitu volume anginnya harus benar, regulatornya, dan lain-lainnya, dan lain-lainnya. Sehingga untuk menggunakan sebuah spray gun sata membutuhkan setup hampir 100 juta rupiah. Untuk melakukan siap semprot di luar spray booth, artinya apa? Ketika kalian memang sudah siap, tekanan anginnya sudah sesuai, volume anginnya sudah sesuai, uh, intensitas air yang ada pada udaranya juga sudah benar-benar sesuai, maka kalian harus ingat juga, kalian harus memiliki ruangan spray booth yang benar-benar support. Karena yang terjadi, kalau misalnya kalian pakai spray gun yang memang bertekanan tinggi sehingga partikelnya halus. Dan bagus, tapi kalian nyemprotnya di sebuah garasi yang tidak ada sistem vakumnya, tidak ada sistem filternya, maka kalian kemungkinan besar digebukin sama tetangga. Karena saking gedenya, itu angin overspray yang keluar pasti akan mengganggu tetangga dan nempel di mobil-mobil yang ada di sekitar. Oke. Okay balik ke cerita gue, gue sempat menjadi tukang cat beberapa bulan lalu di Australia, tukang cat bukan bos bengkel cat tentunya beda banget. Nah saat itu gue menjadi tukang cat yang itu hanya notabene hanya gue bekerja sementara dua bulan temporary. Dari satu hal yang gue pelajari di sini ternyata yang namanya kerja di Australia, mayoritas semua tukang cat atau mayoritas kebanyakan tukang cat membawa spray gun masing-masing karena kemarin gue sifatnya hanya bekerja sementara itu dua bulan gue hanya minjem spray gun dan gue masih lama terjebak di sini jadi gue memutuskan oke gua kan, okay, gue akan beli sebuah spray gun nah spray gun yang gue beli tentunya uh, cukup hanya untuk temporary bukan untuk hal-hal serius dan gua budgetkan 2 juta ribu atau sekitar 250 dolar Australia untuk sebuah spray gun nah oke okay, ini dia jadi uh, tuh melalui e-parcel jadi Australia Post delivery to novel alamat bla 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 dan ntar dulu ini kita nggak akan bahas ini adalah masker dan kita akan buka di sini udah ada cutter kita akan buka Oke, okay. buka dari bawah. Ya. Yeah. Jadi emang sengaja uh, dibuka supaya nggak rusak. Just in case barangnya bermasalah, jadi kita bisa balikin. Oke. Okay. Penyangkut okay. ya. Oke, okay. ini adalah bentuk box luarnya. kalau bisa dilihat boxnya warna hitam dan di sini ada tulisannya URP Painting Pattern Chat High Speed spray, uh, High Speed Spraying Perfect dan bla 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 dan ini adalah bentuk depannya. Jadi ada yang anodized juga anodized yang rainbow dan oke okay, kita akan buka, kardusnya kelihatan bukan kardus murahan oke okay. wow dan ini adalah spray ya. jadi spray gun ini dibungkus oleh cover ini mirip banget sama uh, spray gunnya SATA kita akan lihat yeah. oke okay. Ini adalah spray gun maksimal 2,2 bar 32 psi Jadi kalau dipastikan ini adalah spray gun HVLP Nah itu dia tadi video unboxing sebuah spray gun untuk keperluan sementara Artinya gue belum bisa memutuskan apakah spray gun ini bagus ataukah spray gun ini jelek Tapi berdasarkan dari deskripsi yang gue baca bahwa spray gun ini Cukup support untuk keperluan uh, non-heavy duty, artinya untuk uh, durability yang tidak terlalu jor-joran, tergantung relatif kalian makanya gimana. Jadi setelah gue baca di sini spray gun ini maksimal tekanan ini yaitu 2,2 bar dan maksimal tekanan secara PSI yaitu 32 PSI. Oke okay, gitu dulu video vlog dari gua semoga bermanfaat jangan lupa di like di subscribe yang pengen nanya silakan isi komen di bawah jangan ragu-ragu see you on the next video vlog